Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait NASA menemukan bumi super yang dapat mendukung kehidupan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Para ilmuwan telah menemukan superbumi yang 4 kali massa planet kita dan hanya membutuhkan 10,8 hari untuk menyelesaikan 1 tahun penuh. Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, planet ekstra surya yang disebut Ross 508b ditemukan menggunakan teknik pemantauan inframerah baru. Letaknya 37 juta tahun cahaya dari kita. Super Earth meluncur masuk dan keluar dari zona layak huni bintangnya. Dan itu berputar di sekitar bintang kate merah yang disebut Ross 508. Sama seperti bumi kita mengorbit matahari. Kedekatan super bumi ini dengan planet kita berarti sudah matang untuk penyelidikan atmosfer yang dapat membantu para peneliti menentukan apakah kehidupan bisa ada di sekitar bintang bermassa rendah. Para astronom di Jepang pertama kali melihat Super Earth awal tahun ini pada bulan Mei. Sesuai penelitian, planet ekstra surya mengorbit bintang pada jarak yang menawarkan suhu kondusif untuk pembentukan air di permukaan planet. Ini menunjukkan bahwa Ross 508b adalah zona layak huni bintang tersebut. Para peneliti melihat planet di dekat bintang redup menggunakan teleskop Subaru dari National Astronomical Observatory of Japan di Hawaii. Karena ukuran bintang lebih kecil dari matahari, Ross 508b mengorbitnya setiap 10,8 hari. Selain itu, Ross 508 sangat redup sehingga Super Earth mengalami 1,4 kali radiasi matahari yang disaksikan bumi. Menurut penelitian, Ross 508 adalah sekitar 18% dari massa matahari yang menjadikannya bintang paling redup dan terkecil dengan dunia yang mengorbit. Bintang itu ditemukan menggunakan metode kecepatan radial. Teknik yang digunakan untuk menemukan eksoplanet ini lebih efektif dalam menemukan dunia raksasa seperti planet gas yang mengorbit pada jarak yang terlalu panas untuk air cair. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait NASA menemukan bumi super yang dapat mendukung kehidupan, yaitu Ross 508b. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.